Okey, hari ni saya nak share lah, kongsi eh. Apa yang saya masak eh. Okey, kadang-kadang setengah orang tanya saya eh, macam mana nak masak telur, nak buat telur setengah masak yang cantik eh. Ha, macam ni simple eh. First sekali, tengok. Nampak ceret tu, eh? Ceret yang ada tu. Okey. Saya masak air dulu, eh. Okey. Nampak api dah ada. Tunggu, eh. Sampai dia mendidih lah hari ni kan. Okey. So lepas tu nampak bekas yang tersedia ada ni. Bekas kuning ni. Masak pakai bekas ni memang paling mudah, eh. Paling senang lah kan. Ni bekas ni pun kira dah lama ni beli. Eh, bekas dah lama ni beli ni. Ha, dua ni. Dua bekas. Okey, saya masukkan telur dalam bekas ni. Tengok dia punya saiz dia eh. Saiz dia sama ada AA ataupun double A ke apa. Eh. Ni. Telur yang dah sedia ada ni masukkan. Masukkanlah sama ada apa 4 biji eh. 4 biji sini, 4 biji di sini. Nampak. 4 biji. Mana ada 8 biji cantik-cantiknya. Kalau dia punya saiz ukuran besar. Eh, saiz ukuran besar apa semua. Okey. Cantik. Bila kita tunggu tengok air mendidih macam mana dah. Kalau air dah mendidih, itu pun dah panas kan, dah hampir dah mendidih. Okey, senang. Tutup api. Tengok. Telur tadi dua-dua dah masuk kan. Eh, telur tadi ada 8 biji saiz besar. Okey. Air panas ni tuang dah ni. Okey. Ha, tuang dia. Okey, paras mana kita nak tengok? Eh, nak tengok dia punya ukuran dia cantik. Okey, paras ni dah cukup dah. Setengah je paras dia eh. Tak payah terlalu tinggi sangat. Kalau tinggi sangat, mungkin saiz berukuran kecil 5 biji, 5 biji, 10 biji. Macam ni saya buat 8 biji. Okey, tuang ni satu, empat. Okey, kalau air dah mendidih. Cukup. Okey. Okay, letak di sini. Okey. Ni dia punya penutup dia letak di atas ni. Dah. Okey. Kita dah boleh tinggalkan dia. Senang aja kerja kita. Dah boleh buat apa, pergi depan buat latihan perut. Kan. Dah ada kita ni semua protein atau perut pun. Kita buat latihan perut ke depan. Macam tu saya punya hari-hari. Kan, bila saya masak telur, jarang air panas, bila air dah mendidih, eh? Dua bekas yang tersedia ni, bekas ni pun dah lama, okey. Masukkan dalam bekas ni, tutup. Telur tak kisah kan, ukuran dia sama ada A, B, C pun. Tapi kalau yang terlalu kecil, mungkin 5 atau 6 lah, eh, boleh masuk dalam ni. Dalam bekas telur ni, eh. Paling best. Senang ya, eh. Okey, boleh faham tak? Right. Kita kongsi. Okey. Okey, telur yang tadi masak dah ni, eh, dalam ni. Okey, dalam bekas kuning ni. Okey, dah masak tadi, dah dibuang air di bawah ni. Ada air, eh. Okey, kita angkat telur pelan-pelan ni, letak sini. Eh. Okey, jom. Siap dah, air dia pun dah ditoskan. Eh, dua ni. Dua bekas ni. Okey, dah ditoskan. Letak kat sini. Okey. Okey, dah siap masak telur kita. Habis tu, eh. Dia punya mangkuk ni lah. Mangkuk dah saja ni. Okey, dia punya bahan buang nanti kulit lepas telur boleh buang di dalam ni. Okey. Nampak kan? Nampak tak? Ini nak kejap lagi nak pecahkan telur ni. Telur yang 4 8 biji ni ada 8 eh. Ni pun kira saiz besar jugalah. Okey, saiz besar juga. Okey. Kita masuk dalam nanti. Okey. Kan? Mudah dan senang dia. Eh? Zaman sekarang dah senang lah. Pakai bekas kuning ni pun dah kira bagus. Nampak kan? Boleh beli kat pasar raya ke mana-mana lah kan? Dah ada lah. Sekarang harga dia pun dalam bawah RM10, RM8 ke macam tu. Dulu baru RM2 lebih, RM3 kata kan? Saya beli eh? Ni bekas dia. Bekas dia, air akan tus dalam ni. Eh? Tu ceret yang buat masak tiap pagi lah. Okay?